Wayang Kulit, Kisah 5 Pahlawan Bahagian 4, Part 2. Aduh, aku sudah jatuh. Kalau aku pergi dengan seorang diri, seorangnya orang-orang mati. Kalau ada orang sakit, kalau ada tiga, tigalah orang. Baik, aku nak pergi mengadak adik ipaku antara dua. Nama lalawi Ija dengan lalawi Merah. Aku nak ajak dia pergi tulung-tulung kelih. Sekiranya aku pesen dia simbu air. Baiklah mahajan mereka. Mahajan melayang putih. Lopak sekali dapat masuk ke dalam istana kepada adik ipar. Adik! Adik antar keluar pada kardina. Tubik mari abang menunggu dari luar istana pada kardina. Adik lalawi Ija, adik lalawi Merah. Lalawi Ija dengan lalawi Merah. Peliknya dengar soro dari luar macam pelakar membeluh batu. Apa bala ke dengar juntako ada-ada cek, ada-ada nak kena. Keluarlah dua beradik berlari-lari dari luar. Adik ni adik? Yo, patik ni abis. Abis mari dua no, abis dengar pagi-pagi lagi ni. Honi adik. Adik kena tunggu abis. Abis nak bawa adik pergi dari negeri Raja Seri Kilat. Kerana katanya ayuh abang duduk baloh dalam negeri tu. Tok abang duduk baloh di situ. Pok sedara abang duduk baloh di situ. Semua ketiga-tiga pasukan tu kena rigat belakang dah. Sore masuk gedung gelap. Sore masuk penjara besi. Sore duduk kena tamat dengan mata kain cacat tujuh. Di ujung bau anak bulu jantan di pintu kuala. Kalau begitu abang. Mari adik kita pergi. Dah begitu gilah abang patik boleh ikut bersama-sama. Adik tunggu balik belakang biar abang lopak pergi dulu pada mata itu. Lola sungguh adik abang kita ni. Lopak gi dengan sekelap mata mari adik kita turut. Uduh tak molek pun kakuk ipa. Selagi dia duduk buat bini kepada kakuk kita, dia menjadi kakuk ipa kita adik. Oh dah begitu silalah abang. Adik pun boleh ikut bersama-sama. Lalawi Ja dengan lalawi Mego. Ambil anak kerih kecil alatkan kerajaan. Anak lelong kecil kesaktian. Berjalanlah pula di antara dua. Menujulah di dalam perjalanan ni. Serimah Raja Numi Lelayan Putih. Belam jalan adik, belam mau pikir. Belam jalan adik. Adik belam mau pikir. Pikir dengan hati dek gamuk di dada. Ketok kena adik gamuk, tok sapa. Apa balo adik, dengar juta kau. Adik bawa lah adik. Anak panas kat diwak, anak panas tak lurus ku. Patik bawa lah abang. Aduh, cuba klik buat tak. Berjalan ni orang comel, honi lah. Buah, aku tak belagu angin. Dapat demo nak tolong kakuk ipar. Kita dengan ibu bapa. Kita berjalan 10 batu, 20 batu. Demo duduk terkenyuk-kenyuk ambil orang comel, ambil setahit orang molek. Jirik semut tak mampu kalau berjalan lah ni bila nak sapa. Abang Ipa. Oh ni super tulur juga ni. Terlenguh-lenguh, terlengis-lengis. Terkising-kising kalau orang royak ni torit. Kakak Ipa. Nak menjadi lama lagi. Ni, lepas selingkuh ni. Aduh, tak seda. Tak seda, tak seda. Oh ni, Odi seperti juga. Aduh, tak seda, tak seda. Oh, ya kita ni perut. Duk bergelabu, mikir tak leh. Nak makan tak lalu. Ingat kau tu nenek, ingat kau ibu bapa. Demo nak ambil style, demo comel. Mari kita pakat pergi dengan sekelak mata. Masing ke masing buat pakat semula. Ketiga-tiga. Lepas sekali lepas. Siapa ke negeri Raja Seri Kilat pula? Ha? Ini siapa dia dihadapkan di antara pak? Udah siapa pulut ambo duk kenalin tok ilang lagi. Kecek biar molek.
Kecek molek saing. Aku ni duduk balik belakang. Kecek molek. Peruk toilet kali. Kau duduk abel ni. Aku nak tanya diri tu nama ini siapa dia? Itu. Ya. Itu kau duduk panggil saing. Saing. Huh? Di balik belakang. Ini kau panggil wak iya. Balik punggung. Patik nama wak lung. Di belakang. Eh, memang. Tak bertukar dengan lain. Sebut memang sutil duduk-duduk kenal belakang tu. Pada di belakang. Itulah ada ipar ambo di antara keluar lelawi jah dengan lelawi mego. Ambo nak tanya diri tuan nama pak ni. Kenal kau tak kenal bapak ambo? Mah gajah ni mekan. Tok ambo. Mah gajah ni meka putih. Pok selaru ambo. Gading lak juno, gading lak pelambang. Tak kenal bapa raja kita. Raja demo. Pasal apa demo tak tolong dia boleh sakit? Dia seksa? Hei, tak pada. Seperti mu air laut ngapurung. Tak bekah. Celik, 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 celik. Puk demo tak apa. Kena tak ada ikan tu beingu. Bukuk, beingu. Aduh. Kalau begitu balas mana kira? Lalu, ratu. Waktu dah lah gedung gelap. Kemarin bunyi lagi. Soal hari ni tak ada bunyi soro dah. Oh tu dalam jago mesti kocok gonjai ke jago. Siapa dia ikat dia? Namo Kelimune. Hok Kelimune itulah mana tak tahulah. Ambo dek kelilang sekali juga mau lari lo ni duk sini lagi tak ligok ku anu. Make pun tak lihat ada nak make ada kuti, make kuping-kuping kayu gini. Baiklah ambo nak tinggal adik ambo dua orang lelawi jah dengan lelawi mego. Apa kalau susah payah buat pakak buat meeting lah antara ni orang ni. Amo nak pergi jumpa lah dengan hulu balai ke Kelimune setara mana orang bijak berani. Haa, kita gala lah. Gila kecik-kecik rumah-rumah mampu lah buat tubik berhabis lagu tu. Amo nak liduk dah sini puas dok. Oh, menang ni. Hei, dia ni berani sengerti ni. Biar Amo pergi dulu pada hari ni. Namo berapa, Syahid? Namo lelaya putih. Ada juga orang nama layan. Kau duk tengok layan, kau duk sewa ciri lah padi tu. Bukan layan tu lah. Ni hak dua ni. Oh, ambo nama lalawi jah. Ambo nama lalawi merah. Hijau putih, merah masuk. Boleh dah. Marilah kita pakai budi bayan tu. Layan putih akan duduk tinggal lah adik-beradik di antara dua di situ. Dia pergi nampak sayuk-sayuk. Seperti dah kata jing ataupun mamam peri pergapati perdan. Tak boleh anak laung lama anung cita boleh. Lepakkan sekali lepak kerbaik berhau. Siapa cik tuan nama dengan 10 kali dan rasa? Aduh. Ada lagi penganyu. Kalau begitu, siapa diri tuan nama dengan 10 kali dan rasa? Aku mah gajah nama layan putih. Akulah hulu balang Kelimune. Hulu balang Kelimune. Hiya. Kamu nak ke mana layan putih? Aku mari. Nak tanya khabar. Ah, nenek aku namanya mah gajah nama ke putih. Ayuh, aku nama mah gajah nama Ike. Bapak saudara aku. Nama gading lak juno, gading lak preman. Suka. Aku suka arme layar putih. Dengan sebab? Sebab aku suka. Tukmu lagi aku rigak masuk gedung gelap. Pokmu lagi aku takak masuk penjara besi. Bapak saudara mu aku rigak dengan sebelah tangan. Mumpulak nak mari serah diri kepada aku. Hiyak! Ini dia. Godanlah mengajar melayan putih. Akulah seterumu. Kalau hari ni, kalau memari nak tutup belok untuk mengajar numen. Akulah orang pandai lawan dengan diri tuan nama. Tunjuklah kekuatanmu berapa juga nak belok aku. Akulah hari ni untuk menahini dada di tengah padang kol bolok. Aduh melayan putih. Senyak diam tak berkata-kata wajah. Nyumasan arinonya muru ketar bergunyuk sampai ke ujung jari. Dengan kacik-kacik gigi maruh kelih kepada Kelimunan. Hunu tiga lako, masuk tiga lako. Hanok tepu rumah bertunggal lagi Kelimunan berhap. Anu
kami lelayan putih, orang sangat berani. Kelimune pun orang sakit hanilai banyak gebar maling berani. Ikut di dalam cerita sahibul hikayat nyokato. Duk belawai di padan luar, serjana padan 40 hari 40. Malam saing usapa bergocangkan bombing-bombing. Tak dapat titik sebelah jemelah. Kedua-dua panah terlalu panah, hau serta dago rebuh. Pesenlah di padan peran di antara dua pada sekarang pulut. Kesah orang dua-dua rebuh pesen di padan luar, jana padan. Timulah nak royak di negeri kayangnya suruh lalayu. Anak dewa seketi lima laksa dewa sekatmu ke dua kekmu. Duduk buat amal ibadat abis tak boleh. Nak berikat tapo tak boleh. Nak duduk kebuknya masuk mata debunya masuk hidung sapo. Bor kisah-kisah latah naik ke udara terlalu kuat mah. Gajah nume ikmah gajah nume layar putih. Duduk lawan dengan hulu balangkan kelimun ni. Gajah muda lak semakna duduk berikat tapo di atas batu putih. Belum ijar gunung sebuah tara dengan udara. Serta Google dalam kata-kata. Ni apa balolah dengan juntaku. Selama aku tinggal negeri abai aku, negeri Kuala Dua. Aku naik berikat tapo jatuh ke mengguni tak boleh nak buat amat ibadat. Kebuk nyo masuk mata, sapo nyo masuk hidung bor kisah-kisah latah. Naik ke udara yang begini, sapo lah. Anak baik bako bansawe mari duano lah. Duduk buat kerja perkara benda yang tak molek. Kalau begini, aku tak boleh berikat tapo lebih baiklah. Aku nak jemur masuk ke pitunatan Jabalewung Sergonang Goro Kayengi. Aku nak mengadaklah San Senohuan Agung Dewa Betara Guru. Raja muda lah semakna duduk di atas batu putih berlumuk ijar. Berkemahkan pakaian bersikap akil dengan baju. Tunyalah lopak pergi. Naik mengadaklah San Senohuan Agung Dewa Betara Guru. Serta tepung. Jemur masuk pitunatan Jabalewung Sergonang Goro masuk mengadaklah San Senohuan Agung Dewa Betara Guru. Ni patik sembuh juga, nenek. Harap apa bagai yang berlipuh, maaf, urubayu gatung tinggi, tanah dalam jual jauh, bunuh mati. Ni kalau begitu, sapulah cik tuan nombor. Yang elok sebau manja sedang rakno tinggi, tok gayung rendah, tok renik besar, tok gemuk. Patik ni nenek, hanya tu tuan nombor. Namo Patik Raja Muda Lak Semakna. Adik daripada mah Raja Seramo. Abang Patik namo mah Raja Seramo. Raja terkenal memaku negeri Kuala Dua. Raja di bumi lepen tanah lemah saking maya merca padu. Jadi tuan namo mari mengadak aku ni. Patik duk berikat tapo. Tak boleh lah nak berikat tapo. Kebuk masuk mata, debu masuk hidung. Sapo berkisah-kisah naik ke udara. Apalah balo je tako di bumi lepen. Sapo dia lah buat kerja perkara yang tak baik. Gugu abi. Anak dewa seketi lima lakso. Dewa sekekmo dua kekmo duduk buat amat ibadat. Jadinya patik nak minta tolong nenek tengok. Tolong api jatuh gunung sebuah turun ke bumi. Kalau tidak patik tak boleh berikat tapo. Semua orang tak boleh nak buat amat ibadat. Kalau belah tu tidak apalah. Raja muda lak semakna. Nantilah aku sila turun ke bombing. Apa bala ke dengan jutaku aku napuk. Silalah nenek. San Senohuan Agung Dewa Betara Guru. Bapak sekalian dewa negeri kakayangi. Jamin-jamin dewa sealan. Tunggal latik gedebu atas kepala dia lah. Aku duk ngajak anak dewa seketi lima laksa. Dewa sekatmu ke dua sekatmu. Disaruk cermin cermelang kacau itang formato tujuh. Nak suluh tu pemilik petan rumah sakit membercorak. Aduh, Raja Muda lak semakna. Balah mana, nenek? Aku tak napuk. Ilan dalam kebuk, lindung dalam debu. Aku napuk juga bayan-bayan. Kubah tak seperti kubah. Manusia tidak seperti manusia di padan lewah, jana padan. Tolonglah, nenek, buat gunung sebuah. Nenek jatuh turun gunung tu dari bombing bertutup ke udara.
Orang sinarunduk tak boleh pergi ke sinanaik. Orang sinanaik tak boleh nak pergi ke sinarunduk. Orang ulu baning tak boleh pergi ke ili bangsawen. Orang ili bangsawen tak boleh nak pergi ke ulu baning. Aduh. Raja mudalak semakna. Pergilah mung beri kat tapo semula tempat mung beri kat tapo. Gunung sebuah biarlah aku jadi. Raja mudalak semakna pun. Duduk di atas gunung. Duduk dari kenderaan emula tempat Sansenahuan Agung Dewa Betara Guru. Pergilah semula tempat dia beri kat tapo di batu putih berlumut ijar sundu kamaru di hadapan. Dewa Betara Guru, orang bijak laksana jaga, jaga perbuangan sari. Jaga penwira jogeng pan, kuasa jaga lalanang sakti malabaro koso balwasa. Lalu nak jadilah akan sebuah gunung. Nak berjatuh, turun ke memilih petan rumah sakit memcau pada berhau. Masa juga gunung sebuah jatuh di tengah-tengah orang duduk pesan. Sebelah sinar runuk, kedudukan ajing kelimunan. Sebelah sinar naik, kedudukan serimah Raja Inume lelayan putih. Selok pesan tak sedar ke diri. Hari malam yang lalu, mung bertitik, air mung akan bertitik ke tubuh badan. Yang digelar katakan hulu balang kain kelimunan. Sedar kelimunan. Yeah! Aduh. Penakutnya layan putih. Tok pada dia keturunan bakal bersenung titih. Berhamil panupan titul serimah Raja Dewa. Perih tak ada cari kulit luka daging. Nya jadi gunung sebuah. Aku nak pergi tak boleh. Nak lopak tak lepas. Biarlah. Selagi tak cabut gunung ini. Aku tunggulah dari sini. Dari aku hidup sampai aku mati. Kesa balik kelimunan. Sebetar pun serimah Raja Numel lelayan putih. Orang keturunan bakal berembung. Titih berhamil panupan dito serimah Raja Dewa waketu. Waketukan sebelah pagi. Nyesuluh di matahari balik pagi. Anu melayan putih perasaan panah-panah suarkan bahasa. Celekkan putih mata. Ingat tempat duduk lawan. Tepuh dengan rebuh bertengah-tengah. Hiyak! Aduh kelimunan. Penakutnya dirimu seperti angin dan babi ke lutung kakoh. Kimi aku tak boleh bandingkan sama. Belawai tak ada cari kulit, luka daging keluar darah. Jadi gunung semua bertutup ke udara. Aku nak tepuh, tak cabut. Aku nak cabut, tak cabut. Aku nak lepakkan, tak lepas. Lebih baik aku duk fikir serta menengi. Kalau gunung semacam ni, bukan gunung ni mari di bawah. Gunung ni tak tumbuh di bumi sebab di tadi. Tadi tak ada gunung, gunung ni mari di atas. Kalau di atas, orang bijak laksana tak ada doh. Orang lain, tak lain ke tak bukan. Sansenahuan Agung Dewa Betara Guru. Aku nak naik kitanya dia, gunung ni siapa buat, gunung ni siapa berjatuh. Kalau Dewa Betara Guru tak boleh royak, gunung ni siapa jadi, gunung ni siapa berjatuh. Aku nak rejai rutuh rata lah kena buat mula negara kayangnya. Layar putih, tak boleh mikir banyak. Lopak naik sekali, lopak ke negeri kayangnya berhap. Baik mah Raja Numel layan putih. Naik ke negeri ke kayangan mengadaklah Sansenahuan Agung Dewa Betara Guru. Cerita jemba. Patik semua. Ya nenek. Harap apung barang berlipuh. Harap maaf yang beribu kali maaf. Gantung tinggi tanah dalam jual jauh. Bunuh mati. Ning siapa dia pulak ni? Patik. Kalau begitu siapa dia? Nama Patik Serimah Raja Numel Layang Putih Anu Meike. Nik mari duano, Patik mari di bumi lepan. Kalau begitu apalah perkejaan di bumi lepan anak-anak? Sebab Patik gi tolong kepada bapak Patik, tolong kepada nenek Patik, duduk belawai dalam negeri Raja Seri Kilat. Silat gayung, kena rigak, kena takak abis. Seorang masuk gedung gelap, seorang masuk penjara besi, seorang kena sakuk mata kain cacat tujuh. Kalau begitu duduk tengah perai galik dengan kelimune, gunung sebuah jatuh bombing. Patik nak tanya nenek, siapa dia jadi gunung tu? Kalau perkara yang dibombing lepen ni, nenek tidak tahu sebab nenek tak ganggu. Perkara yang dibombing lepen adalah perbuatan kakak mok saudara tua mah manih gerga jiwa. Nenek duk jaga negeri kekayangan saja. Tidak! Nenek kena ayah.
nenek tak boleh royak cucu. Bersio-sio saja. Dewa soalan tunggal latik ke debu atas kepala serum jadi bapak sekala guru. Raja sekalian dewa. Perkara yang berlaku di bumi lepen. Anak raden bakal bersenung titik bahamai pandu pandita serimah. Raja dewa duduk kena sekso tengah panah. Panas saya tengah hujeng-hujengnya. Pura-pura buat tak tahu. Nenek tak tahu cucu. Kalau tak tahu hari ini boleh sakit nenek kami tepuk. Mung tak boleh buat begitu lelayan putih. Aku ni bukan budak-budak lagi. Sang Serongguan Agung Dewa Betar Guru dikayangi akulah takluk. Jalan baik aku berkira ke dengan baik. Kalau jalan derhaka, kamu jangan derhaka. Kelokkan kelok. Aku supoh mung menjadi sapang sapo dahkan daku. Ah. Kalau belatu nenek kena royak. Aku tak boleh royak. Tak boleh royak hari ni saya. Saja orang tua nak boleh sak. Aduh. Adulah layan putih. Kamu tepuk aku dari atas kepala beranyak turun sampai ke ibu kaki. Begini perbuatan dirimu, aku supohlah diri Tuan Hamo Lelayan Putih dengan nama San Agung Beridewa Tua Cepeduk Anak Bidan dari Sokmo Bandai. Manusia derhaka jatuh ke bumi menjadikan tanah kau. Hah, ya jadi tanah kau. Ya jadi tanah kau. Ni tanah kau nak makan muka tanah kau. Tanah kau nak makan muka. Abu ya. Nak royak si royak. Aku tak boleh royak. Tak royak mati hari ni mu. Beginilah lelayan putih. Ha? Aku tetangan aku. Aku tidak boleh royak. Mu kena pergi carilah. Dewa Betaroma. Betaroma lah. Dia orang tahu. Dia orang bijak. Dia orang pandai. Dia boleh royak. Gunung tu mari duano. Jatuh di situ. Ni lah. Orang malah boleh sakit banyak. Kalau royak dia mula-mula lagi. Tak kira lah siapa sakit kan begini. Sekak boleh. Dua butir tu baru ketar gunung. Aku nak pergi cari Dewa Betaroma. Kalau Dewa Betaroma tak boleh royak Betaroma. Pulak boleh sakit parok hari ni. Duk di mana Betaroma? Aku nak lompat cari. Duk di mana Betaroma? Duduk di mana Dewa Betaroma? Duduk di mana Dewa Betaroma? Ini dia Betaroma. Patik semua. Ya, nenek. Siapa dia pulak ni? Patik lelayan putih. Kalau ni lelayan putih, anak siapa ni? Anak mah Raja Numeka. Cucu mah Raja Numeka putih. Anak buah seramu raja di bumi lepas. Ni mari bakpo lah ni. Sebab nenek ni tidak tahu ujung, tak tahu pakar. Ni mari tanya begapa dia dengan gasan gorok. Patik nak mari tanya. Gunung sebuah jatuh ke bombing. Patik tak boleh perang dengan kelimunir. Siapa dia jadi gunung tu di bawah bombing? Gunung tu nenek tak tahu sejati cucuku. Sebab nenek tidak hacara orang di bombing lepas. Nenek duduk ni pun diserami-serami kayangan saja cucuku. Ni nak boleh sakit pulak ni. Tak royak hari ni boleh sakit parok. Nak royak kata si royak hari ni. Nak mati kau nak hidup. Nenek perhati kelih ni ke muka ni ni orang maruh. Sekali pucat, sekali merah, sekali hitam, sekali biru mengelih pada nenek. Kalau ni nak tahu gunung tu, ni tak usah katok godan nenek lah. Katok siapa mati pun nenek tak boleh tahu. Ni kena turun ke bombing. Ni berjalan lah cari. Ming, ni berjalan lah cari datuk tua tak pakai baju bawa golok. Orang tu lah orang yang tahu berapa jadi, berapa nak jadi, berapa hok sudah jadi. Tu! Hanya tu. Kalau berlaku baiklah nenek. Ni orang cerdik sekoti tak ada sakit. Baiklah patik nak turun ke bumi. Sila cucuku. Lala yang putih anak terjun turun ke bumi. Haa! Masuk aku lita turun ke bumi cepat celoh-celoh bumi yang selisih tepat bumi tepat akan awe yang selisih itu siapa dia pula duduk berikat tapo tok lain ke tok bukan serimah Raja Numeh sapu hang peliknya mengelih minatan apalah kau atas kepala turun ke muka kalau aku tidak turun hamak tenang ikut balik belakang aku tidak tahu ketawen toh basa duku mana siapa cerita mana brohi anu me sapu hangin.
Duk beri kat tapo di celoh awet selisih. Tubiklah akan dalam beri kat tapo. Nuk hamak tenan atas belakang si mah. Gajah namanya layar putih. Biar berupa-upa turun ke bumi belah. Apa binatang? Tak tahu, tak ada adak, tak ada baso. Orang duduk beri kat tapo lakuh ke atas kepala. Cik! Apa binatang? Aku tengah duduk berjalan. Tendang ke atas belakang. Ni baso tak reti. Ha, ni tak reti. Ya! 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 Ha, nak main kot mana? Aduh, kuatnya budak. Baiklah budak. Aku nak tanya dirimu sebelum berlaku kita antara dua. Tak payah tanya hari ni. Tunjuk kekuatan kamu. Mari kita uji mah baik di batu yang pejar-pejar. Nanti, nanti, nanti. Aku nak tanya mung nama berapa dia? Mung nama apa? Aku nama mah Anumin Layar Putih. Anumin Layar Putih? Ya. Anu siapa? Anu Anumike. Anumike? Anu Anumike Putih. Anumike Putih? Anu seramu. Ah. Aku ni nama mah Raja Anumin Sapu Hangi. Ibu aku Tuan Puteri Tali Angin. Dia duduk dekat tapo di Tali Angin. Dia kata bapa akulah nama Serimah Raja Anumin Layar Putih Anu Anumiken. Kalau benarkan begitu, kamu nama Anumin Layar Putih Anu Anumiken. Diri tuan namalah bapa aku. Batik semua pada kau ayana. Ya, patuh pelawak. Ya, kau kena mampuh kat aku baru mengaku ayah. Tidak ayah. Betul dah ayah no ni ayah patik. Sebabnya bapa, sebabnya ibu patik kata, bapak patik adalah Anumin Layar Putih. Nama patik Anumin Sapu Hangin. Tok patik nama Anumin Ke. Nenek patik nama Anumin Ke Putih. Nak beranak mah, Raja Seramu Raja Negeri Kuala Dua. Betul begitu? Betul. Ah, kalau betul belah tu, akulah Layar Putih. Ah, patik semua pada kau ayah nak. Ayuh, mari di mana ayuh. Gaduh lorak ayuh, kucak-kacik ikut udara kaya dengan suruh layar. Aku ni panjang royak, panjang cerita dalam perjalanan ni aku. Kerana aku berjalan duk cari. Orang boleh cabut gunung sore datuk. Tua tak pakai baju bawa golok. Jadi, tu aku akan masuk gedung gelap. Bapak aku masuk penjara besi. Pok sedara aku kena seksa dorang sakut mata kain cacat tujuh. Semua tu berlaku dalam negeri Raja Seri Kilat. Kalau begitu, marilah kita berjalan cari Datuk Tua tak pakai baju. Tak payah cari Datuk tak pakai baju. Kita pergi rembah lah Raja Seri Kilat. Ajang eh, aku lagi tak pada. Begitu marilah kita berjalan. Kedua-dua jatuh ke bumi. Baloh lebih kurang puah-puah baloh. Berjalan pulak berjalan cari. Datuk Tua tak pakai baju bawa golok. Hantar keluar pada hari ni pulak. Macam.